warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, sehat. Hari ini tanggal 24 November 2023, Bu Neneng dan Vera dinyatakan pulang dari rumah sakit yang ada di Jakarta. Yeay. Nah, gimana nih, Fer? Sehat gak? Sehat. Sehat walafiat. Bu Neneng sehat? Sehat. Sehat. Nah, kita bareng sama Mbak Adel juga jemputnya biar rame. Karena dari sepanjang jalan Mbak Adel nyanyi terus, guys, biar dia duet deh sama Bu Neneng. Ya, Fer? Gimana di rumah sakit, Fer? Biasa jam makan-makan, jam senam-senam. Ah, senam? Iya, ada olahraga. Terus? Jam makan-makan, jam tidur-tidur. Jam bikin teh manis, minum teh manis. Betah? Eh? Betah ya? Namanya juga tempat orang. Enggak betah jadinya? Seneng gak seneng. Seneng gak seneng. Tapi pada baik sih. Oh, pada baik. Jadi kan ini masuknya bareng ya, Bu Neneng, Mbak Pera, Bu Neneng, Bu Dini. Yang keluar duluan Bu Dini, guys, selisih 3 hari. Kira kita pada nanyain kenapa ya Mbak Pera kok sama Bu Neneng kok nggak pada pulang. Jangan-jangan Mbak Pera Bu Neneng pada betah dah, katanya gitu. Betah ya? Seneng nggak seneng lah. Seneng nggak seneng. Kenalin tuh siapa, kenalin, kenalan tuh. Adel. Adel, katanya dia satu ruangan waktu dirawat, waktu Adel dirawat. Adel udah lebih dulu pulang, Adel tuh cuma dirawat cuma berapa hari? 17, masuk tanggal 10, keluar tanggal 17 kalau nggak salah. Jadi cuma sebentar, seminggu. Seminggu nggak ada ya, Adel ya? Nggak ada. Nggak ada seminggu ya? Nggak ada. Langsung sehat, langsung... Ini dia kayaknya nggak tahu, saya juga dia ODGJ beneran atau nggak. Kalau ini Bu Neneng, Bu Neneng kenal nggak sama ini? Kenal di rumah sakit. Kenal ya? Iya. Satu ruangan? Enggak, ruangan makan. Oh, ruangan makan barengan, Del? Oh iya, Del. Ruangan makan. Oh. Iya. Eh, Bu Neneng gimana, nyanyi dong, kangen kita nih nyanyi. Nanti aja karaokean di mana, Bobo kok. Di rumah Big Boss Ciamoy Novitulji. Ya sekali, sekali dah, sekarang sekali. Ini ada ini ya. Tuh ada nyalain musik katanya mau karaoke. Tuh, Pir, nyalain musik, Pir. Ah, kita happy. Rungkat tentera. Ngantuk ya? Hah? Ngantuk gak? Ngantuk. Ya Allah. Nah, guys, ini kita jelasin obat dulu ya. Ini ada Mbak Pera dapat obat sama Bu Neneng hampir sama. Tapi ada perbedaan di dosisnya. Jadi obat penenangnya Mbak Vera itu 400 mg. Sedangkan Bu Neneng cuma dapat 200 mg. Beda 200 mg, guys. Itu bedanya obatnya hampir sama, obat penenang, obat tidur biar dia enggak gelisah dan macam-macam semuanya. Semuanya sama. Mbak Vera dapat 4 obat 4 macam, Bu Neneng juga dapat 4 macam. Tapi beda di satu obat itu juga, itu doang sih. Yang Mbak Pera 400, yang Bu Neneng 200. Jadi kayaknya lumayan kondisinya Bu Pera. Mbak Pera kudu dimonitor katanya, guys, supaya dia tidak lepas obat lagi. Tuh, jadi tadi dari pihak rumah sakit bilang kalau nantinya kambuh atau dia gelisah lagi sebelum waktu kontrol, bisa langsung dibawa ke rumah sakit lagi, dibawa ke IGD langsung. Tuh. Bu Neneng? Mana suaranya? Kagak ada suaranya ini. Ngantuk. Ngantuk abis minum obat? Iya. Terus? Terus makan sore nih. Makan sore? Makan masih pagi. Jam kantornya makan sore. Masih pagi nih. Iya. Mbak Pera juga ngantuk? Wah, iya sih, di sana tidur-tiduran. Enggak. Habis olahraga enggak ngantuk banget sih. Enggak ngantuk banget. Joget deh, joget ya. Biar enggak ngantuk ya. Karaoke. Neng-neng karaoke. Iya, Mbak Pera. Pengen santai aja lu,
Makin bisa cantik aja, ibu aja. Perawat kita ini. Mau panggil siapa pacarnya? Aduh. Belum ada. Belum ada. Iya. Setel DJ Pir. Tolong Pir. Biar joget Pir. Tuh. Ah, tahu enggak lagu ini? Gimana coba lagunya? Berjalan dan membawamu. Lemes banget, Pak. Kayaknya ngantuk deh. Mbak Vera? Udah semangat apa kali. Apa kita setel lagu Dugem? Mau? Hah? Lagi bete deh. Lagi bete, dia gak mood, guys. Jadi Mbak Vera itu kalau misalnya dia gak mood, terus kita ajak ngobrol terus, dia bakal jawabnya kayak gitu. Cuma seadanya doang. Cuma gini-gini. Atau enggak tahu, atau enggak iya. Tapi kita udah gak mood deh, guys. Kalau dia mood, dia kagak ditanya aja, dia ngomong mulu tuh. Yang Mbak Vera ya? Tuh. Sebentar lagi sampai apartemen, kita lanjut lagi nanti karaokean bareng-bareng ya. Oke, ikutin terus. Nah, oke guys, kita udah sampai di mana ini? Di hotel. Di apartemen Tenovi Ciamoy, Novi Tulci. Oke, yuk kita naik liftnya. Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Big Boss Nci Amon, Novi Tulji, maafin. Maafin cantik jelita. Gimana kabarnya, Mbak? Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya Allah, udah sehat ya? Sering aku kaget. Udah sehat, Mbak Ella, udah sehat. Udah, mau pulang nggak? Kita ke salon dulu ya. Ini mau dibersihin lagi kutunya. Kemarin belum selesai. Nggak mau. Kenapa? Dirapihin dulu. Nggak mau. Kenapa? Nggak apa-apa. Biar rapi, sayang. Dipotong ya rambutnya? Nggak. Hah? Udah bagus ya Mbak Ella ya? Oke. Mbak Ella, gimana kabarnya? Baik. Di rumah sakit berapa lama? Nggak tahu. Diapain aja di rumah sakit? Ingat nggak? Di rumah sakit diapain aja? Diperiksa? Nggak diapa-apain. Oh, mau diapa-apain? Diobatin lah. Udah makan belum? Hah? Belum. Mau makan apa? Tadi udah pagi. Mau makan bakso katanya? Udah minta bakso. Yayu, perlet. Gimana kabarnya? Pake kemejanya kayak permen. Perlet, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, seperti yang gue lihat. Habis olahraga goyang-dumang, gue dipanggil. Nanti sama nenek gue cecerangapan. Ini makasih dokter, ulang. Ini beda rumah sakit ya kalian ya? Entah ini dari mana, gak tahu. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Aku dari itu. Dari rumah sakit? Di perut kenapa lu? Lucu. Tadi di jalan kalau diem aja. Mau makan durian nggak? Mau. Mau nggak? Mau banget. Mau banyak. Ella mau makan durian nggak? Hah? Jangan malu-malu, kita semua temen. Mau nggak? Mbak Ella mau nggak? Mau? Malu ya. Nggak usah malu-malu, Mbak Ella. Ngobrol biasa aja. Oke? Mbak Ella. Harus ngobrol dulu, jangan kebanyakan bengong. Mbak Ella tuh cantik. Gak boleh bengong. Cantik banget, kenalan. Adel. Oke, Bibi. Potongin, Bi. Kita ada durian, guys, dapat kiriman. Jadi kita mau makan durian, Mbak Ella. Dari mana?
Itu udah. Warnanya. Itu udah belum? Udah meletak itu bawahnya. Ini ya. Ini udah matang, Kak. Ya itu. Ya udah. Sini Ella. Bella, sini. Dia habis di Don't need a crowd, I got your company. Ayo makan makan. Nah oke okay guys, ini aku lagi di apartemen. Terus ini tanggal 24 November 2023 Mbak Vera, Bu Neneng keluar dari rumah sakit jiwa dan pertama kali mereka ketemu sama Mbak Adel. Mbak Adel adalah ODGJ yang kita rawat udah lumayan lama juga, 1,5 bulan. Dan kondisinya sudah membaik. Nah, Mbak Vera kan juga sudah membaik, Bu Neneng, Adel. Jadi, 3 ODGJ ini benar-benar sudah mandiri. Secara kebersihannya juga bagus banget. Dan banyak membantu aku sih di rumah. Gitu. Mereka tuh saling saling membantu satu sama lain kalau temennya ada yang kesusahan. Mbak Vera, apa kabar? Baik. Sini dong, ngapain di situ ngumpet? Baik, Mon. Udah suruh mendekat lah. Udah ketemu belum sama Mbak Adel? Lucu anaknya, kamu cantik ya? Kemarin yang digendong tuh yang di TV. Iya betul. Cantik anaknya. Cewek. Beda ya? Iya, makanya panglin. Itu anaknya bukan? Anaknya lah. Kok beda ya? Di sini nih. Dari mana? Anaknya cantik lucu. Bukan dari sini. Mbak Adel ngapain? Pakai dirgan dulu. Dingin ya, dingin. Pakai apa? Kardigan. Aku mau tanya. Di rumah sakit? Apa? Joget itu lagi. Apa joget setiap pagi? Iya, tadi 5 judul. Tadi suruh olahraga. Selama di situ 2 kali olahraga. Ayo, aku ikut senam enggak? Udah. Senangnya dikasih mas musik. Oh, dikasih 5 album, 5 judul langsung pulang lagi ke kamar. Seger tak lama diriku dijemput. Suruh ke dokter suruh ganti baju. Mau karaoke apa tuh? Karaoke apa ya? Pop ke apa ya? Menghibur ya. Itu dong. Halo? Iya, iya. Lucu. Ini terkejut. Lagu apa? Udah deh. Lagu apa? Lagu. Belah Duren. Tahu nggak? Kayak gimana lagunya? Kan tadi kita habis makan Duren. Jadi lagu Belah Duren tahu nggak? Belah Duren di malam hari paling enak sama si itu dibelah bang silakan dibelah. Bisa nggak? Mbak Vera bisa nggak? Belah Duren? Iya. Terus selain Belah Duren pun ada lagu-lagu lain. Iya. Ini dulu ya. Tom. Si siapa namanya Adel dulu. Apa? Belah Duren? Nggak apa. Apel segitu doang. Jadi mau lagu apa? Abang Roni. Abang Roni. Lagu kebangsaan ya? Tidak pulang akhir bulan yang kandang. Kok gak ada lagunya? Kok baru kesini? Di... Itu gimana saya aja. Ayo joget dong, gimana? Ayo Bu Neneng. Ayo joget. Ayo Mbak Adel. Olahraga, gimana? Ayo Bu Neneng. Gimana? Yang Oh,
sudah menyaksikan dan menonton duet kita tiga, Trio Slebeo. Trio Slebeo. Guys, udah nyanyi tiga lagu. Lagu pertama adalah apa, Bu? Pertama tadi Abang Roni. Abang Roni, kedua Cinta Satu Malam, ketiga Wakunca. Waduh. Dan spesial lagi satu kali lagi dinyanyikan oleh iya. Adelia. Oh, yang mana? Mana aja? Nyanyi Adelia. Mana aja? Tadi ceritanya ya, aku mau cerita nih, tadi malam. Tadi malam kan ngonten di pasar lama. 4, 5, lah udah 6. Jalan tuh, udah setengah jalan. Berapa orang mau ada yang bilang, Adel. Oh, itu adalah fans aku. Banyak yang udah kenal Adel juga, udah banyak kenal. Apalagi kalau pulang ke kampung, tapi enggak dulu deh. Masih mau di sini dulu, masih mau kerja sama Bu Bos dulu. Belum dapat apa-apa kalau pulang sekarang. Pengennya sih yang betah-betah di sini, yang sehat-sehat, yang panjang umurnya. Bu Bos juga didoain semoga rezekinya banyak, dilancarkan segala urusannya. Nanti tidur bertiga sama Mbak Vera sama Bu Nuni. Iya. Yeah. Iya. Di rumah. Kalian udah harus jadi bikin trio. Iya, terus lebel. Udah tadi. Terus lebel. Apa? Trio apa? Pera namanya? Mana gue tahu. Trio opret. Trio opret. Trio apa, Per? Trio apa katanya yang boleh nyaranin pakai trio apa, coba ya di sini komen kalau pantasnya trio slebe apa trio oplet atau trio apalah itu, udah di sini komen ya yang bagus, yang lucu, yang gokil, soalnya ada Adelia slebe di sini. Komen ya. Nih, tadi siapa yang abis nyanyi? Gue. Makasih banyak. Bu Nenek, sini. Ih, kok gak usah, sini. Makasih. Sama-sama. Dah. Kok udah sih? Pasan. Kenapa? Aku juga ikutan heboh nih, guys. Tambahin lagi. Nih. Alhamdulillah, makasih Bos. Iya. Bos menggunakan Nopi, panjang umur murah rezeki. Kadonya nanti aku ke depannya. Apa mau kasih apa? Kadonya yang enggak akan terlupakan seumur hidup. Apa? Secara sembunyi, aktual dan lucu. Nanti aja. Kalau ada waktu. Makasih Kak Nopi, awet muda murah rezeki makin kompak. Tambahin lagi. Grup kantornya, makasih banyak. Alhamdulillah. Bu Nenek jangan ngumpet, itu gak ada yang ngeliat. Bu Nenek gimana keadaannya, sehat? Sehat walafiat, ikut Cici Amoy, Nopi Tul, Cinopi. Mbak Adel harus bersyukur, kemarin kan abis beli handphone. Iya, tahu. Terus ke salon, ini abis dari rumah sakit. Bercanda. Banyak umur, awet muda, iya-iyanya semakin sayang walaupun jarang jumpa. Acara komplek perumahan baru nih, Pera. Juga gedung-gedung acara grup kantor lainnya sih pada sukses. Jangan kering jajan, soalnya dia merokok semuanya. Acara kalau happy, selalu ada aja yang mantau. Dengan keajuan dunia bagi cek badukun aku, Nopi, dunia, cinta, bahagia, dunia. Ya dunia emang iya pun. Semua orang kan ngomong-ngomong angka. No, jadi dunia, di dunia nih enjoy buruk. Sebentar, apa sih? Ngomongin apa kita? Nggak ada bisnis-bisnisan. Yuk wawancara lagi, panjang umur, tambah cantik gitu. Aku habis ulang tahun, kok kamu nggak ucap? Oh iya, selamat ulang tahun Kanjeng Mami. Doanya apa? Doanya semoga... Dia tidak mau rezeki. Diem dulu.
Semoga usahanya tambah sukses. Amin. Tambah lancar. Amin. Panjang umurnya, dikontak di mana-mana channel TV. Amin. Semoga Teh Nopi juga jangan punya jodoh dulu. Tuh ya udah gua ambil lagi. Ya udah, kan banyak tanggungannya. Ya, banyak anak yang nikah itu adalah kewajiban. Anak sama baik, tambah rezeki berapapun kasih makasih banyak. Berarti kita Teh Nopi sebentar kan si aku ngomong. Oh, iya, iya. Soalnya tubuhnya gede. Semoga Teh Nopi segera didekatkan dengan jodohnya. Nah, gitu. Apapun itu, pekerjaannya itu, orang manapun, orang agama Islam, semoga saja. Amin. Semoga Teh Nopi diberikan panjang umur, dijauhkan dari mara bahaya. Dan dijauhkan dari orang-orang jahat. Dan dijauhkan dengan orang-orang yang ingin berjahat. Semoga muncrat lah ngomongnya. Masa? Ini ludahnya kesini. Orang jahatnya langsung muncrat. Ya Allah. Gak apa. Terus? Terus semoga ante makin kurus dikit. Dah, emang kamu kurus? Doain aku kurus. Soalnya ante bagusan waktu yang dipoto. Gak jadi, ambil lagi. Bagusan yang dipoto itu speechless. Oke, ya guys, ini aku mau pergi dulu karena aku ada yang harus aku kerjain gitu. Jadi aku harus keluar. Nanti Vera ambil busway di bawah ya. Yeah. Aku pergi dulu ya. Nanti sore aku jemput lagi. Oke? Oke guys, sekali lagi terima kasih banyak, mohon doanya untuk orang-orang yang kurawat. Semoga Allah mudahkan kesehatannya, pemulihannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, bye guys. You never had her. I could pick up the pieces all I want. I'm always putting me back together. Oh, every time I touch my life.